Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, saya Mas, berniaga di sekitar di Kuala Lumpur. Terutama di Memphis lah. Memphis. Okay, di sini Mas nak promote produk barang-barang dari produk Aroma Luqman. Antaranya minyak wangi dia. Berikut adalah senarai minyak wangi dari produk Aroma Luqman. Okay, yang pertama, mekar semboja. Mekar selasih. Mekar baiduri. Bunga kasidah. Bunga raudah. Bunga mahkota. Bunga mutiara dan bunga nilam sari. Okey, yang ni 3ml lah semua ni. Okey, yang untuk pati dia ni bunga cendrawasih dan bunga delima. Okey, yang ni untuk pati. Okey, minyak wangi dari Damar Wangi pula ada 4 jenis. Dia ada damar emas, damar kasturi, damar raja dan damar kaharu. Okey. Yang ni 3ml lah semua ni. Okey. Yang ni, yang lagi satu ni adalah minyak Q daripada Aroma Luqman lah. Minyak serbaguna. Okey. Hai, assalamualaikum. Hari ni kita berada di Stokis Aroma Luqman, Bandar Baru Kuala Selangor. Sekarang saya bersama dengan Kak Mas. Ya, saya. Kak Mas daripada mana, Kak Mas? Ya, Kak Mas dari Kuala Lumpur. Berniaga daripada mana, Kak Mas? Kak Mas berniaga sekitar mana? Di sekitar Kuala Lumpur, di sekitar pula Brickfields Kuala Lumpur dan pula Keramat Kuala Lumpur lah. Kak Mas jalan kaki ke? Kak Mas naik LRT lah selalunya ke Brickfields. Kalau korang semua nak tahu, Kak Mas ni adalah apa? Kayu penglihatan. Okay. Hebatnya Kak Mas dekat sini dia boleh ingat semua nama-nama Aroma Luqman dan termasuk juga yang terbaru kita ni Damar Wangi. Jadi kepada sesiapa yang nak cari produk Aroma Luqman di sekitar Kak Mas berada Ya saya. Kak Mas berada di Brickfield. Ramai. Tapi kalau nak post pun boleh juga. Post pun boleh, tak ada masalah. Cacat penglihatan bukan sekadar apa orang kata bukan satu masalah untuk kita nak berjaya dekat pasaran. Ya, betul-betul. Hebat Kak Mas ni. Betul. Jadikan dia mentor pada kita semua untuk maju juga. Produk Aroma Luqman ni dia sebenarnya bukan yang sekadar produk aroma dan wangi saja. Tapi dekat sini kita ada juga untuk khasiat yang tersendiri setiap produk ni lah. Selalunya untuk orang yang ada anak kecil menangis malam ataupun selalu menangis kan, kita gunakan mekar seroja botol warna merah. Ini khusus untuk baby. Kita ada juga mekar selasih untuk press perniagaan. Kegunaan kita buka tutup ni terspray lah di tapak perniagaan ataupun guna untuk diri sendiri. Ada juga untuk orang kata terapi. Nak buat orang kata terapi dekat apa pewangi yang telah dibakar dengan lilin ke. So benda ni boleh digunakan untuk terapi rumah, bilik dan sebagainya lah. Kita boleh digunakan di kereta pun boleh juga. Khasiat Aroma Luqman ni dari Syifa kan untuk seisi keluarga. Kan Kak Mas kan? Ya betul. Pembeli yang selalu beli dengan Kak Mas ni tergolong daripada orang-orang macam mana Kak Mas? Dia
okay, kelihatan memang sebiji lah kawan-kawan kat Mas kan. Tapi ada juga yang dua kawasan KL pun ada yang order. Ada juga. Yang minta kat Mas Post kan. Jadi kat Mas Post selaju lah selaju. Okay, selalunya kat Mas Post paling jauh dekat mana kat Mas? Ha, kat Mas pernah post dekat Sabah Sarawak pun. Sabah Sarawak pun ada juga. Ya, ada permintaan. Ha, nampak tak daripada Sabah Sarawak pun ada PM kat Mas untuk dapatkan produk ni. Okay, misal katalah macam kat Mas melalui WhatsApp voicemail sajalah. Sekarang untuk tulisan pun boleh sebab dia ada sistem suara di WhatsApp tu. Sekarang jadi kita boleh baca sendiri lah. Wah, hebat kan? Ha, ya, sekarang ni WhatsApp walaupun orang WhatsApp Kak Mas melalui WhatsApp pun boleh, Facebook pun boleh. Melalui suara je kan? Betul, sekarang Alhamdulillah semuanya bukan orang kata patasan ya untuk perniagaan kita untuk maju jaya. Alhamdulillah Kak Mas semua dimudahkan. Okey, Kak Mas bagi nombor phone untuk sesiapa yang nak contact Kak Mas. Okey, untuk contact Kak Mas, okey, 012-394-1237. Okey, Kak Mas ulang lagi Kak Mas. Okey, Kak Mas ulang 012-394-1237. Okey, nampak tak? Ingatan kuat, kerja kuat. Alhamdulillah, Haruman Luman sentiasa di hati orang kata. Sambutan Haruman Luman Kak Mas, boleh tak saya nak tanya sikit je lah. Okey. Kak Mas berniaga dalam masa sebulan berapa kotak boleh habis? Oh, tak terkira jugalah. Tapi yang paling laris tu minyak Q pun laris juga. Minyak Q ni. Okey, kasihan minyak Q ni sebenarnya adalah penawar sihir dengan guan makhluk halus. Okey, penyakit berkaitan mistik, saka, santau dan sihir. Rumah tangga, lepas tu kita ada lemah syahwat lelaki, dia sebagai minyak urut. Okay, mengatasi sawan tangis dan untuk kanak-kanak lah yang baru lahir. Kembung perut, buang angin dalam badan, sakit pinggang, sakit sendi, urat otot dan lenguh badan, sakit kepala, migraine. Dia digunakan untuk minyak urut lah. Okay, betul, kawan Kak Mas pun ada guna dia untuk rambut, dia kata sesuai juga. Betul. Bukan sahaja untuk orang kata untuk dalaman tapi luaran lah. Rambut, untuk lembutkan tangan. Okay, khusus untuk rambut ni selalunya apa yang saya dapat tahu, dia akan mengurangkan orang kata rambut putih, rambut beruban. Jadi yang hampir-hampir nak beruban ni boleh pakai. So dia kurang sikit lah rambut yang beruban tu kembali hitam. Kan? Ni khasiat untuk minyak Q. Memang ramai dah sambutan Kak Mas. Betul. Alhamdulillah. Minyak wangi yang terbaru yang Damar pun ada sambutan juga. Alhamdulillah. Damar emas. Okey, macam kita pun ada juga kopi ya. Kopi. Sedap tu. Sedap juga kopi dia dekat sini. Memang segar lah. Okey. Kopi kita ada kopi penawar hitam dan delima. Pun boleh juga beli dengan Kak Mas ya. Kak Mas dah pernah minum kopi tu, boleh tak bagi tahu apa feedback pada kopi tu, khasiat dan rasa dalam badan Kak Mas? Kak Mas minum setiap kali alhamdulillah cergas badan, segar, kira nak buat kerja ke berjalan ke kira tenaga lah, tambah tenaga lah. Okay, kepada siapa yang nakkan produk-produk Haruman Luman, kopi dan kopi penawar hitam, boleh contact Kak Mas lah di nombor talian ni. Okay, 012-394-1237. Okay, itu adalah nombor Kak Mas. So, Kak Mas berada di sekitar? Kak Mas berada di sekitar Kuala Lumpur. Sekitar Kuala Lumpur. Tapi di luar pun boleh juga. Post lah. Melalui post. Okay. Terima kasih kepada semua dan jangan lupa produk Haruman Luman, cari Kak Mas di sekitar Kuala Lumpur ataupun melalui postage. Assalamualaikum.